Kita akan melancarkan dasar TVET ini pada 2 hari bulan Jun tahun ini. Di samping itu, kita juga mewujudkan hanya sebuah saja pusat pengiktirafan kepada TVET, ya, supaya tidak timbul kekeliruan dan kecacat marabaan dari segi pengiktirafan. Kita juga melihat dari segi gaji. Terdapat saranan agar gaji premium itu bukan berdasarkan pada minimum wage ataupun gaji minimum, tetapi satu tahap yang lebih tinggi yang dicadangkan ialah 4,000 ke atas. Untuk itu, secara tidak langsung ini akan menggalakkan pelajar-pelajar masuk ke institusi TVET ini. Dan selanjutnya, TVET ini tidak akan dimulakan selepas tingkatan 5 saja, tetapi dimulakan lepas tingkatan 3, di mana kolej vocational, technical dan sebagainya akan menjadi feeder kepada institusi TVET ini agar mereka akan dapat mengambil diploma dan juga ijazah 2 tahun lebih awal daripada rakan-rakan yang lain. Dan ini merupakan satu penggalakan yang sedang dilakukan oleh pihak kerajaan. Mohon memberi penjelasan, apakah inisiatif berterusan yang wajar dilaksanakan untuk mempromosikan pendidikan dan latihan teknikal dan vocational atau TVET ini sebagai pilihan utama pendidikan dan kerjaya untuk pelajar dan belia. Selain itu, dalam skop yang lebih luas di peringkat nasional, bagaimana TVET dapat ditransformasikan untuk meningkatkan keperkesanan serta daya tarikannya? Untuk itu, Majlis TVET negara yang saya pengerusikan dan juga sekretariat TVET yang diletakkan di bawah jabat saya di TPM telah berusaha dengan keras untuk menyelaraskan 1,345 TVET yang berada di bawah 12 kementerian, di mana 50% daripadanya dilaksanakan oleh TVET di bawah kementerian dan jabatan serta agensi, manakala 50% lagi di bawah pihak swasta dan 24% di bawah kerajaan negeri. Untuk itu, promosi TVET sebagai pilihan pertama telah dilakukan promosi dengan beberapa pendekatan. Pertamanya, kita menyorot kepada dengan izin success story ataupun penceritaan kejayaan beberapa individu dan tokoh-tokoh dalam bidang TVET, dan ini sedang berjalan, di mana kita dapati bahawa gaji premium telah disarankan dan MTUN atau Malaysian Technical University Network terdapat 4 buah universiti TVET yang telah dipromosikan, di mana pelajar-pelajar ini tidak perlu mengambil SPM pun daripada institut TVET itu terus mengambil diploma. Dan sekarang ini ada usaha supaya tidak didiplomakan tapi terus ke ijazah. Ini terutamanya untuk pelajar-pelajar daripada Ma'ad Tahfiz, di mana kisah-kisah kejayaan ini telah saya sebutkan di Dewan Yang Mulia ini, di mana pelajar-pelajar Tahfiz ini, yang Hufaz ini telah menghafal 30 juzuk Al-Quran dan mereka ditibetkan, dan mereka sekarang telah menjadi jurutera penerbangan dan ramai lagi yang telah dibawa untuk mengikuti kursus-kursus penerbangan, perkapalan dan kursus-kursus yang berkaitan sebagaimana yang sebutkan tadi. Yang keduanya, kolaborasi dengan industri besar khususnya MNC dengan izin multinational corporation, di mana on-job training kita telah wujudkan, di mana 60% daripada pengajian itu ialah di industri, hanya 40% saja maksimum di Dewan-dewan kuliah. Dan ketiganya, kita melakukan strategi pengintegrasian, terutamanya program yang berkaitan dengan IR 4.0 serta projek-projek yang berteknologi tinggi. Dan kita lakukan ini semata-mata kerana itu adalah kehendak pasaran, dan kita terus mempertingkatkan kerjasama dengan beberapa kerajaan di luar negara untuk lebih mewujudkan banyak lagi kolaborasi dengan institusi TVET.